Oke, selamat datang lagi teman-teman semua. Kita kali ini mau replay permainan di klasik. Jadi musuh kita itu ada Edora, ada Chang'e, ada Johnson, ada Zilong, dan ada Fanny. Nah, dari situ kita pahami bahwa Fanny itu bisa membunuh bisa kill Valir dengan gampang ya. Nanti di sini kita karena MM kita ngambil XP, Godland-nya kosong, ya udah kita isi di Godland-nya. Godland di sini ada Johnson sama Edora. Kita Valir. Akhirnya kita di recall sama Edora cuy. Karena kita sendiri kayaknya dia mau ngelock kita gitu ceritanya. Di sini Valir masih dia build sepatu mana sama efek slow ini ya, Mystic Container ini. Efek slow masih bangun apa? Limit ya. Tapi kayaknya kita kok diincar terus ini gitu loh. Edoranya main rumput mau ngincar ngelock Valir. Akhirnya Valir mati dua kali, tiga kali sudah Valir. Akhirnya di sini belum dirubah ya. Itemnya kita belum rubah, udah rubah. Sepatunya udah kita jual. Terus kita bangun, belum sempat apa-apa, kita sudah di lock lagi sama Johnson dan Edora. Kita udah mati 4 kali di sini. Ah, pokoknya harus cepet-cepet bangun counternya Edora ya. Mau nggak mau kita kalau di lock begitu kita bangun Athena dulu. Bangun Athena dulu, lihat tuh Edora sudah di rumput sana, dia lari, dia sengaja untuk ngincar mainnya bagus Edora ini. Dia balik ke sini untuk HBD. Wah, kena. Oke, di sini kita lihat Valirnya. Oke, Fanny-nya kill Edora, nggak mati sama Moskov ya. Valir sekarang udah dapat Athena, jadi tidak gampang mati kalau dihabisi sama Edora. Karena di sini ada Chang'e, ada Johnson yang limitnya magic sama Edora, kita terpaksa bangun. Dan nggak ada tank, kita nggak punya tank ya. Akhirnya Valir berinisiatif untuk menjadi tank. Jadi tank di situ kita buildnya ya build tank gitu loh. Jangan kita rumor tapi nggak ngetank. Oke, di sini Edoranya masih sembunyi di sini nih. Oh, dia dapat satu, tapi dia mati juga gitu loh. Bagus mainnya Edora itu. Tapi Edora build apa? Edora build sepatu cooldown sama ini damage Genius One. Dia damage ya bangunnya Edora. Sedangkan Valir sudah dapat sepatu di magic damage, magic defense. Sepatu Taubut
Terus kita build mage dulu, anu apa? Defend mage di sini kita radian, radian armor kita beli. Radian armor ya, kayaknya radian radian armor ya di sini. Kita beli itu. Karena itu Edora ngeselin cuy. Oke, dapat enggak itu? Dapat enggak itu? Ini permainan sudah mulai ya, karena Edoranya udah enggak bisa ngelok kita. Edoranya ke sini, terus palirnya berusaha udah nyelesain dulu, terus balik. Palirnya balik untuk ngajak buy one Edora. Tapi ternyata Edoranya sudah balik. Kayaknya kemana dia? Sini. Ini karena tangan saya sakit ya, jempolnya sakit. Dia larinya ke belakang jauh sini tuh. Edora, pinter dia. Pantesan aku cariin nggak ada. Karena jempol saya luka, jadi pakai telunjuk jadi susah mainnya. Itu makanya mainnya klasikan terus. Gitu ceritanya cuy. Oke, Edoranya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena yang bisa diincar sama Edora itu MM sama Valir. MM sama Valir yang bisa ngincar Edora itu. Diincar sama Edora. Terus kita di sini udah dapat radian armor, terus kita will dimet lagi. Edora yang tadinya ngelok kita, sekarang udah nggak bisa. Akhirnya ya selesai. Itu caranya. Jadi kalau teman kita itu nggak ada tank, kita bisa jadi tank dengan cara build tank. Nah, build tank di sini kita lihat. Valirnya di sini. Valir itu nggak dapat kill, tapi dia dapat assist 11. Assist 11. Dia jadi tank di sini. Karena nggak bisa kalau kita nggak build tank, nanti kita nggak bisa gerak cuy. Sedangkan di sini sih, ini siapa itu namanya, si Krov ini, dia build-nya setengah tank. Sedangkan Johnson itu nabrak-nabrak terus. Akhirnya kita inisiatif ngetank gitu loh. Oke, itu aja dulu cuy teman-teman video kita replay kali ini, karena tangan masih sakit ini nih, jempolnya masih kena gergaji mesin, jadi nggak bisa main analog, jadi terpaksa kita main klasikan. Oke, jangan lupa subscribe, komen, mau nggak suka yo ngomong aja, nggak suka wah jelek bang, oh iya saya hargai buat teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you ya teman-teman.